Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PT KAI Daop 9 Jember melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh bagian dalam rangkaian gerbong. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 atau biasa dikenal dengan corona. Pemirsa, untuk meminimalisir resiko penyebaran penyakit kepada penumpang yang disebabkan oleh virus dan bakteri, PT KAI Daop 9 Jember memberikan semprotan desinfektan di setiap gerbong rangkaian kereta api. Dan saat ini petugas dari PT KAI Daop 9 Jember tengah bersiap untuk memberikan gas atau penyemprotan desinfektan tersebut. PT KAI Daop 9 Jember melakukan penyemprotan desinfektan pada rangkaian gerbong kereta api di stasiun Jember. Penyemprotan dilakukan di stasiun setelah kereta api selesai mengangkut penumpang. Sehingga saat akan kembali digunakan, seluruh rangkaian gerbong telah bersih dari kuman maupun virus. Proses penyemprotan desinfektan sendiri dimulai dengan menutup seluruh lubang dengan lakban kertas, sehingga gerbong kereta kedap udara luar. Setelah semua lubang tertutup, gas desinfektan kemudian disemprotkan ke bagian dalam gerbong dan dibiarkan selama beberapa jam. Penyemprotan desinfektan ini sendiri dilakukan untuk menjaga kebersihan seluruh bagian interior kereta, termasuk kursi penumpang maupun lantai, dari potensi perkembangan bakteri, kuman, maupun virus berbahaya. Meski merupakan kegiatan rutin dan dilakukan secara berkala, namun penyemprotan desinfektan kali ini lebih dimaksimalkan menyusul merebaknya virus COVID-19. Pertama, kami melakukan fumigasi dan penyemprotan desinfektan di rangkaian kereta sebelum keberangkatan kereta. Kedua, kami melaksanakan sosialisasi terkait virus corona serta menyediakan hand sanitizer di beberapa titik stasiun. Jadi, semprotkan teknisnya gimana? Ya, teknisnya itu kita menyemprotkan disinfektan di beberapa rangkaian kereta, baik di sekitar kursi maupun lantai, agar kuman-kuman yang ada, kuman-kuman maupun virus yang ada di kereta itu berkurang. Seberapa maksimal, seberapa intens lupa dengan perkembangan apa corona yang ini bagian dari upaya kita untuk mengurangi penyebaran virus ya, di samping adanya virus corona maupun penyakit yang disebabkan oleh virus maupun kuman yang ada di kereta. Selain penyemprotan, di beberapa sudut stasiun juga disediakan hand sanitizer yang bisa digunakan para penumpang untuk menjaga higienis sehingga penyebaran kuman maupun virus bisa terminimalisir. Pemirsa, demikian tadi proses penyemprotan gas desinfektan yang dilakukan oleh PT KAI Daop 9 Jember di masing-masing gerbong kereta untuk meminimalisir penyebaran penyakit kepada mereka para penumpang. Semoga upaya yang dilakukan oleh PT KAI Daop 9 Jember memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Prima Infantari, Yudis Adi, melaporkan.